Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salli wa sallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun bil khusus Habibana Habib Ja'far Sadiq bin Salim Al-Abtas, para kiai, para ajengan, para guru bil khusus Kiai Haji Asep Mubarak beserta Kiai Haji Guswan dan seluruh para pemuda, paguyuban, mubalig muda yang saya hormati dan kita cintai, semoga oleh Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, satu kesempatan yang sangat istimewa saya bisa mengomong mewak-wak nyonya. Nuk itu apa nama? Berceramah di depan Jabal Rahmah, betul? Betul? Bangga tuh ibu-ibu? Bangga tuh bapak-bapak? Sing tarik bangga tuh? Oke, terus nyora tuh nyora. Alhamdulillah pada kesempatan ini di bawah PT Mitra Minah Sejahtera kita sedang diproses. Kenapa sedang diproses? Untuk pertama diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Karena semua itu perlu proses, bro. Betul? Betul. Tidak semudah, tidak semudah menelan. Hah? Menjumpalikan tangan. Tepatnya bisa yang gitu deh. Menjumpalikan telapak tangan. Butuh proses. Gitu. menggulingkan gitu. Alhamdulillah, betul. Butuh proses. Ece hayang gelis butuh proses di dangdanan. Benar. Benar. Hayang menor butuh proses. Hayang bule kos aing butuh proses. Kasian yang serikan emang aing bule gitu. Ente. Leheng aina nama rada boreas gitu. Alhamdulillah. Begitupun jadi mubalig, jadi penceramah. Lihat penceramah-penceramah kondang ini. Butuh proses. Betul. Para mubalig, para kiai butuh proses. Hina heula, ripuh heula. Kecuali Habib yang tanpa proses pangkat kehabibannya. Pan aya anu ngomong di hotel. Karu etanya mah saenya Habib jago mah cenah leutik kene geus jadi Habib. Eta pakawa, eta teh kalakuanana. Peta aing eta. Gusti butuh proses. Proses untuk apa? Berangkat kita ke Makkatul Mukarramah, ibadah umroh, nanti kita ke Madinah Al Munawwarah. Proses untuk apa? Di pertama diampuni dosa kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua untuk menjadi umrotan, mabrurotan wa makbulatan. Amin ya Allah. Salah satu ciri mabrur, salah satu ciri makbul adalah jelema balik umroh hayang balik deui ke Makkatul Mukarramah. Amin. Hayang balik deui. Hayang balik deui. Ya Allah, ya Rabbana, ayeuna jamaah MMS minimal bisa berangkat di 2020, maksimal bisa mawa keluargana. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.